Kerajaan telah menerima 4 tawaran untuk mengambil alih syarikat penerbangan negara Malaysia Airlines Berhad, setakat ini dengan majoritinya dengan syarikat tempatan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bagaimanapun berkata, kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan dan sedang mengkaji tawaran itu, termasuk oleh sekumpulan usahawan yang diketuai oleh pengasas bersama kumpulan AA Sia Berhad, Datuk Fahamin Abu Rajab. Ada keputusan dia. Banyak orang buat tawaran. Ada yang nak beli, ada yang nak urus saja. Kita sedang kaji cadangan-cadangan ini. Sebenarnya masih kaji lagi tu? Ya, ada banyak ideas. Ada berapa proposal dah masuk kan? Dah masuk 4. How soon can the government make a decision tu? We have to study it very carefully. Sebab kita dah tukar banyak kali. Tak jadi. So we must find somebody yang ada experience lah. Tambahnya, tawaran kepada syarikat tempatan itu tidak bermakna mereka mampu untuk membantu memulihkan Malaysia Airlines. Ini kerana sebelum ini kerajaan telah melantik ramai individu tempatan, namun mereka juga terbukti tidak mampu untuk membantu syarikat itu. Tun Dr. Mahathir mengulas mengenai pertemuannya bersama Datuk Fahamin bersama 5 lagi usahawan minggu lalu bagi membincangkan mengenai rancangan pemulihan syarikat penerbangan negara itu.